Gak boleh asli, selo dulu. Aku sebel banget soalnya. Karena tadinya tuh dia kamu tuh membuat aku panik di saat aku lagi panik. Aku tuh lagi banyak janji dan aku jadi lebih panik. Oh, 3 lantai, Tante? Waduh. Saya baru 1 nih, Tan. 2 lantai lagi gimana tuh? Belum bisa aku belum dipel. Tuh. Ngomong apa? Gak bisa kerja nih kayaknya nih. Bisa, Tante, bisa. Siap, siap, siap. Ini saya ngambil perkakas dulu, Tante, maksudnya, ya kan? Jangan pingsan ya. Yaudah aku maafin ya. Aku nyapa Tante dulu lah, gak enak lah. Udah lah. Iya, iya. Rese ini lah, gak pernah jahil sekali jahil begini. Iya, iya, iya. Halo. Bingung saya ada apa rame-rame di depan rumah. Ya itu, aku habis di prank sama si Randy Martin. Dikirain orang lagi berantem apa. Soalnya kemarin Tante saya di prank mulu sama dia 2 kali Tante. Oh, enggak, yang pertama emang aku ngeprank. Yang kedua tuh gara-gara Aldi. Dia bener-bener nyari nomor yang kedapet nomor kamu. Saya dari atas turun buru-buru ke bawah sama guguk-guguknya nih saya turun. Jadu, iya Tante nelpon kan nanya kabar gitu ya. Tuh, apa saya pikir, terus harus, apa saya perlu pakai sapa? Tadi saya kenapa aku hampir emosi, makanya tagihan utangnya 336 juta. Tagihan utangnya 336 juta. Juta, astaga. Astaga. Aku mikir nih kalau mbak gua tahu bisa goodbye my love gua hari ini juga. Waduh, ampun Tante, ampun Tante. Ampun ya Tante. Ini dia kolektornya ini. Ini gila ya. Besar. Tapi iya sih kalau dia pakai masker gini kita jadi nyaru ya Tante ya. Tetap guys, kita harus pakai masker ya Kak. Iya benar. Gila pas aja begini nih tasnya nih. Salam siku. Nah, salam siku. Salam salam. Salam. Benar benar. Dulu waktu jarak kecil kita kan eksis. Iya, tapi dulu kan waktu dia kecil. Aku lihat dong. Kamu belum lihat tadi. Apa tuh iklan? Iya, Bu. Iklan. Gua baru mau kasih lihat nih. Kenapa sih? Kan aku buka-buka YouTube, terus nemu video zaman kita dulu, Tante. Kenapa ya? Lama ya? Oh my God, ih, kecil banget. Ih. Ya Allah, si bocah-bocah banget kita. Iya, jadi guys, gue, Natasha, Yuki, Keisha, itu dulu, ya? Ismail. Udah ya, kita berlima. Berapa tahun lalu? Ada 12 tahun yang lalu kali ya? Kayaknya itu aku 9 tahunan. Iya. Kenal sepantara. Jadi guys, banyak yang enggak tahu tau, nah kita tuh udah temenan lama banget. Parah-parah, udah 12 tahunan 12 ya. 12 tahun. Udah temenan dari kecil sampai sekarang. Seru banget. Ini masih banyak banget. Dari kamu lebih pendek daripada aku, sekarang kamu lebih tinggi daripada aku. Iya, yeah. Dulu gua waktu masih bocah, gua tuh bantet tuh lalu. Kecil banget gue, gemuk suka makan ya kan. Kok bantet ya? Emang iya bantet ya? Ya lumayan bantet ya. Tapi iya, gemuk sih. Gemuk ya? Iya Tante ya. Sekarang udah ngembang ya? Ngembang. Iya, ngembangnya pantat. Direndam ke minyak Tante. Berarti seumuran ya? Seumuran. Beda bulan ya. Aku 98 bulan Desember, kamu? 98 November. Oh iya, beda sebulan doang. Oh, Tante juga katanya Scorpio Tante. Iya. Iya. Sama November. Saya Oktober 27. Soalnya mama juga Scorpio. Oh iya. Jadi kamu Scorpio, mama Scorpio? Oh, kalian adikku Scorpio, Scorpio. Adikku sekarang mau lulus SMA. Jadi otaknya emang enggak di entertain ya? Iya, dulu kan sempet Tante. Cuman kesini-sini di sekolah, cuman nggak tahu deh sekarang aku tarikin aja buat di YouTube, ayo lu temenin gue, biar gue mau cari, iya Tante, iya biar Karen and Kyle itu tuh adik kakak, iya ajakin lah, bikin ngedance lah, apalah, yang kecil bawel Tante yang umur 9 tahun. Oh my God, yang kecil itu siapa namanya? Cliff. Cliff, lu masih kecil banget. Anak kecil kan suka nonton YouTube. Bener Tante. Udah keringetan gue. Ini nggak tahu nih si Natasha. Katanya mau nyuruh gua ngapain nih, tadi sih bilangnya mau belanja. Tapi gak tahu nih sekarang, gua disuruh ngapain nih, disuruh masuk ke dalam nih. Semoga aja gak aneh-aneh ya. Ya udah deh, ayo kita masuk yuk. Oke guys, jadi ya inilah perkakas kita hari ini. Yaudah, let's go. Tante misi ya Tante, dibantuin ya Tante. Aduh, thank you Ren. Iya Tante, saya gak enak kerjain atas ya Tante. Kalau kita dari ini yayasan mahal nih, kalau lagi lebaran. Wah, enggak Tante, kita freelance Tante. Freelance. Bener-bener gratis ini. Gratis Tante, spesial buat Tante dan Natasha. Aduh. Jangan lupa cuci bajunya juga Ren ya. Iya Tante, siap. Di mana Tante, ntar saya ambil deh. Iya.
Terus jangan lupa jemuran diangkat, disetrika, ya. Iya Tante, terus siap. Terus baju kotor masukin mesin cuci, cuci ya. Iya, nyapu jadi banyak ya. Perasaan cuma nyapu doang gua mas Rung. Oh. Yang tinggal-tinggal tuh. Oh, tiga lantai Tante. Oh, tiga lantai Tante. Saya baru satu nih Tan. Nah, dua lantai lagi gimana tuh? Belum bisa, aku belum dipel. Gue ngomong apa? Kerja nih kayaknya nih. Bisa Tante, bisa. Siap. Ini saya ngambil perkakas dulu Tante maksudnya, ya kan? Jangan pingsan ya. Iya. Waduh, tarik ya jemuran di belakang ya. Aduh, apa jadi begini sih malam minggu? Iya. Sudahlah. Komunikasi ya. Ya, wadaw. Oke Tante, terima kasih ya Tante. Gimana rasanya kerja di rumah orang? Lumayan Tante, menguras keringat. Workout. Paling enak mah di rumah orang tua ya, makan tidur gratis. Iya Tante. Nggak usah kerja. Ya bujangan dari Tante. Iya Tante, bujangannya Tante. Iyalah. Kalau yang muda-muda nih kayak Randy nih, udah mau bersihin rumah nih hebat ya. Waduh, terima kasih Tante. Ini gara-gara dihukum aja sih. Nggak apa-apa, akan jadi belajar juga ya Tante. Iya dong. Jadi biasa kalau Randy udah nikah kan bisa ya bantu istrinya lah bersih-bersih rumah. Iya ya Tante. Jadi kalau udah nikah udah berumah tangga ya kan bisa turun tangan juga ya nggak guys? Asal jangan turun kaki ya. Oh enggak Tante, tangan aja Tante. Kaki gimana ya? Iya. Wow, Tante lagi bikin sop buah Tante. Bukan sop buntut. Oh buntutnya berubah guys. Buntutnya berubah. Iya. Lagi nggak musim sop buah nih sop buntut. Oh iya, wah enak kok Tante kalau dibagi-bagi gitu kan kalau udah jadi ya. Ini sop buntut dong. Gak apa-apa Tante, kayak sop buntutnya seger Tante. Ini buntut sapi, buntut kambing. Iya. Ada di sini semua nih. Waduh. Yang gak ada buntut orang. Wah lumayan nih Tante, aus Tante. Habis bekerja keras kan Tante. Habis bekerja keras aus ya. Iya boleh nih. Ntar saya bantu Tante kalau butuh-butuh Tante. Oh bener Ren, mau bantu Ren. Wah bener banget. Beruntung lah dulu Casey ya. Aduh Tante. Dan ngomongin masa lalu ya. Gak apa-apa Tante, yang berlalu sudah biarlah berlalu Tante. Kita kan harus move on. Kayak badai pasti berlalu ya. Betul Tante. Padahal Reni romantis banget dulu. Wah bukan lagi Tante. Ya gue romantis gak? Romantis banget dulu. Videonya aja masih ada loh, belum dihapus. Iya Tante, saya menghargai sejarah Tante. Iyalah, janganlah. Masa iya dihapus semua ya? Iya. Nah, jadi flashback guys. Tante, thank you Tante. Iya, Ren. Inilah malapetaka karena ngerjain orang ya. Gimana, Ren? Iya. Udah beres kerjaan? Oh, udah semua dari atas, bawah, udah ngepel-ngepel, kiri. Masa? Iya, udah boleh dong bikin konten dong, kita collab dong. Aku sih udah maafin kamu sih sebenarnya. Tadi aku cuma ngerjain kamu aja biar kamu ada rasa penyesalan gitu. Iya, maaf. Awas kalau sampai next ya ada prank lagi dari Ren. Udah, kita enggak akan pernah collab lagi. Enggak, aman. Ya. Yeah. Oke, kita collab, yuk. Iya, aku udah maafin sih. Boleh sih kalau mau collab. Boleh lah. Yuk. Tapi bohong. Siapa suruh makanya? Jangan suka bercanda yang enggak. Nat. Hey. Kan udah jauh-jauh kesini, Nat. Ya, syuting. Kita syuting apa sih? Aduh, malam minggu gini amat. Ini lagi satu. Ayo pulang ke sini. Rumah orang ini. Ayo pulang kita. Aduh. Pamit ya, Nat ya. Tante ya, pamit. Woi. Itu. Hey guys. Buat semua nih, yang muda yang keren yang lagi di rumah aja, please dong support terus channel YouTube gue, Randy Martin TV, dengan cara like, comment, share, and subscribe pastinya. And last but not least, nyalain juga dong tombol lonceng notification-nya supaya kalian gak kelewatan video baru dari gue.
So, ciao.